Nah, Salman Al-Farisi, beliau sendiri ceritakan dalam riwayat hidup beliau yang termaktub dalam kitab-kitab Hayatul Sahabah. Di sana diceritakan Salman Al-Farisi cerita sendiri, aku nak dapat Islam ini bermula daripada pengembaraan yang cukup jauh. Salman bukan senang-senang dapat Islam, tuan-tuan. Daripada mulanya Salman Al-Farisi, kecilnya duduk di satu kampung yang ada dekat Parsi sana. Ayah Salman Al-Farisi ni, tuan-tuan, seorang daripada ketua kampung ataupun ketua yang ada milik tanah, orang yang berpengaruh di kampung dia. Dan bapa dia juga merupakan satu orang yang sangat kuat berpegang dengan agama menyembah api ataupun agama Majusi. Salman Al-Farisi, asai-asai dia dalam keluarga yang sangat kuat pegang kepada penyembahan pada api. Nah, sehinggalah ayah dia lantik dia menjadi seorang yang apa, tuan-tuan, yang tukang jaga api jangan bagi padam. Sebab tu kita kena tahu, tuan-tuan, nah, agama menyembah api ni nama dia Majusi. Satu ketika bila ayah dia lantik dia untuk nak jaga api tu, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Taala, dia berulang-alik daripada tempat tu, dia pergi buat ladang dia, dia ulang-alik sementara dia ditugaskan untuk jaga api tu. Laluan dia pergi balik itu, rupanya masya-Allah, nah, di sana ada satu gereja. Ada satu gereja yang bila dia balik, dia duduk pergi perhati ni, hak ni agama apa pula? Dia duduk pergi perhati ni agama apa pula? Bila dia perhati, dia tengok cara pengibadatan yang ada dalam agama yang dia tengok tu, agama ni agama Nasrani. Dia jadi kagum dan tertarik. Setiap hari dia menyentuh. Ada masa dia balik, dia kan tunggu lama sampai selesai dia buat ibadat, duduk tengok dalam agama Nasrani ini apa benda dia pun buat. Dia jadi kagum. Sehinggalah sampai satu tahap, rasa kagum dia tu, dia bagi tahu dekat ayah dia. Dia cerita dekat ayah dia. Mulalah mereka berdua berdebat. Sehinggakan ayah dia tengok, anak aku kalau aku biar ni bahaya, dia akan tinggal agama aku. Ayah dia ambil keputusan, rantai dia ataupun buat dia perintah berkurung di rumah. Rumah dia dipagari dia. Ha? Ayah dah gari, tak bagi dia pergi mana-mana. Baik, tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Taala. Dalam tempoh itu dia dah berpengaruh, dia dah dipengaruhi oleh orang-orang Nasrani ini. Dia pun bagi tahu sebelum dia kena tangkap, dia kata, "Tolong kalau kata ada mana-mana utusan yang mai daripada Syria, aku nak ikut pi." Kerana ketika itu agama Nasrani ini berasal daripada Syria. Bila dia duduk-duduk, duduk tengok, dia jumpa dengan ahli-ahli orang yang beragama Nasrani ini, dia tanya, "Mai daripada mana?" Dia kata, "Mai daripada Syria." Dia pun kata, "Kalau ada rombongan dia nak ikut." Pendek cerita, tuan-tuan, sampai saja rombongan daripada sana, dia cabut lari. Dia meninggalkan ayah dia dan dia pergi ikut agama Nasrani tersebut. Sampai di sana, dia dididik oleh satu orang, rahib di gereja tu. Rahib pertama dia, dia duduk-duduk dengan dia tu, dia kata dia ni orang yang tak amanah. Salman cerita kenapa dia tak amanah. Katanya, dia memungut semua duit-duit orang kampung dengan tujuan nak bagi tolong orang susah. Rupa-rupanya banyak masuk dalam poket dia, tapi sikit saja dia keluarkan untuk tolong orang. Salman kata, ini tak apa bagus. Selepas mati dia tu, naik satu pendeta baru, satu rahib baru, dan Salman berguru dengan dia ni lah. Dia kata dia ni lah orang yang paling baik, kata Salman. Aku tak pernah jumpa manusia yang cukup baik, cukup amanah. Sehinggalah dia berguru dengan dia ni lama, sampai dia ni meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia mengadu pada guru dia, siapa dan di mana tempat dia nak bergantung selepas daripada ni. Guru dia kata, kalau kamu nak tengok di kawasan ni, tak ada lah yang beramal sama macam mana amalan yang kamu ada, melainkan kamu kena pergi di satu tempat namanya, di sana itu, di tempat itu nama dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di satu tempat yang terpencil. Dia bagi tahu nama tempat tu, dia pun pergi. Nah, bila dia bagi tahu nama tempat tu, sama juga berlaku, pergi sana dia mengaji ubat tu, tiba-tiba tok guru dia hampir mati, dia tanya pula nak pergi mana lepas ni. Tok guru dia kata, pergi satu tempat.
berpindahnya tempat daripada Mosul, pindah kepada Nasibin, kemudian last kali di Nasibin itu, Tok Guru dia bagi tahu kata, kamu takkan jumpa dah orang yang macam ni amalan dia, hendaklah kamu pi di mana? Kamu pi di Rom. Tu dia, tengok perjalanan dia cukup jauh tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak mencari apa nama agama ni. Bila sampai di Rom, dia duduk dengan seorang guru beberapa tahun, sehingga kan akhir sekali sampai juga masa Tok Guru ni nak meninggal dunia, dia tanya kat Tok Guru ni, lepas ni aku nak pergi mana lagi? Kata Tok Guru tu, tidaklah ada satu agama yang lebih bagus yang mana ditunggu-tunggu oleh ahli kebenaran, melainkan kalau kamu ada kesempatan, pilah di kota Madinah yang mana akan berhijrahnya seorang Nabi daripada kota Mekah menuju ke sana. Kalau kamu sempat jumpa dengan dia, maka ikutlah agamanya. Maka diberitahu oleh Tok Guru ni ciri-ciri Nabi tersebut. Kata Tok Guru dia, kalau kamu nak tahu dia Nabi, pertama sekali dia tidak akan makan daripada harta sedekah. Dia tidak akan makan daripada harta sedekah, itu pertama. Yang kedua, dia akan makan daripada hadiah, ataupun dia akan ambil daripada hadiah. Dan yang ketiga, kamu akan nampak tanda di belakang dia, tanda kenabian. Bila kamu tengok saja, pasti kamu cam, ini tanda kenabian. Tiga tanda ni Tok Guru dia bagi tahu masa dia duduk dekat Rom. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berhasrat start daripada hari itu, lepas Tok Guru dia meninggal, dia sangat berhasrat nak pi jumpa dengan orang ni. Ada saja kabilah daripada Arab yang main di Rom untuk berniaga, dia tanya. Dia tanya boleh dah nak pi sana. Sampailah satu kabilah Arab, dipendekkan cerita, Arab tu setuju nak bawa dia pi dengan syarat dia bayar beberapa ekor kambing ternakan. Baik, dia pun bayar. Rupa-rupanya sampai di tengah perjalanan, orang Arab ini tipu dia. Tipu dia tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Sampai di sana, depa tipu dia, depa ambil dia jual pula. Kambing depa ambil balas apa semua, lelah dia kena jual. Jual. Jadi sebagai seorang hamba, dibeli oleh seorang Yahudi. Dia pun dah jadi hamba orang beli Yahudi ni, dia pun bekerja dengan Yahudi ni. Bekerja. Sampai satu ketika, sepupu Yahudi ni mai daripada Madinah, daripada golongan Bani Quraizah. Orang Yahudi Bani Quraizah mai daripada Madinah. Dia bagi tahu dekat sepupu dia, telah sampai satu orang daripada Mekah yang mendakwa diri dia sebagai Nabi. Dia dengar-dengar tu, dia terus nak ikut dia ni. Tiba-tiba sepupu dia ni beli Salman, kebetulan Allah SWT nak tunjukkan kuasa dia dan nak pergi jumpa Salman dengan hidayah Allah. Salman pun dapat toke baru, dapat tuan baru. Sekarang ni dia kembali balik ke Madinah. Tuan-tuan mati Allah SWT, bila duduk di Madinah, dia cuba pasang telinga dengar, di manakah Muhammad tersebut. Tengah duduk bekerja di ladang kurma, tuan-tuan mati Allah SWT, tiba-tiba mai satu utusan bagi tahu dekat tuan baru dia ni, kata Nuh, ada orang daripada Quba sedang menuju ke Madinah. Ketika itu Nabi berhijrah daripada Mekah sampai di sempadan Madinah di Quba. Ketika sampai di Quba, berita tersebar di seluruh Madinah, kata Nabi sampai dah. Maka ketika itu Salman Al-Farisi cara spontan badan dia jadi terketak-ketak, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hak inilah selama ni dah yang dia duk cari nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini dia dengan sahihnya telah sampai kepada tempat yang dia duk cari selama ni. Duk esok pagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia cuba lari untuk nak pi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cari-cari Nabi, jumpa di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Salman Al-Farisi menyebut, wahai tuan, saya dapat khabar kata tuan mai daripada jauh, tentunya tuan ini perlukan pada makanan. Saya ada bawa sikit makanan sebagai satu sedekah. Ni nak test saja. Nah, ha? Dia bawa buah kurma, dia kata tuan paling layak dengan sahabat-sahabat tuan yang datang daripada Mekah ini, maka ambillah sedekah saya. Nabi SAW ambil daripada kurma tersebut,
Nabi agih-agihkan kepada para sahabat tanpa Nabi makan. Maka dia tahulah telah terbukti salah satu daripada tiga syarat yang guru dia habang, Nabi tidak makan daripada harta sedekah. Harta sedekah Nabi tak makan, terbukti bila diberi-berikan dia tengok, oh Nabi tak ambil daripada harta sedekah tadi, Nabi tak makan pun. Baik, dia perhatilah satu ciri kenabian tu dia dah tengok dengan mata kepala dia sendiri. Taib. Duk esok semangat dia lagi. Awal-awal pagi dia keluar sebelum dia pergi kerja, awal pagi dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ni dia bawa kurma juga. Tuan, Salman kata dekat Nabi, tuan, saya mendapati semalam kamu tidak makan kurma sebagai hadiah. Maka hari ini saya bawa pada kamu dalam bentuk dalam semalam saya bagi kamu dalam bentuk sedekah, kamu tidak makan. Hari ini saya bawa kamu dalam bentuk hadiah. Silakan makan wahai tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam agihkan kepada para sahabat, kemudian baginda turun sama makan daripada apa yang Salman bawa dalam bentuk hadiah tadi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salman rasa begitu bangga, puas hati kerana tanda kedua dah ada. Dia pun tuan-tuan mati Allah SWT, start daripada hari itu dia nak cari peluang nak tengok tanda ketiga. Selang beberapa hari, baginda Nabi SAW keluar di kota Madinah bersama dengan 2-3 orang para sahabat baginda. Ketika itu Nabi mengenakan pakaian dan Nabi ada burdah ataupun ada ridak letak di atas belakang Nabi sebegini. Kemudian Salman sampai di tempat tu, Salman dalam hati ni nak tengok tanda kenabian yang ketiga itu. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah tahu tuan-tuan. Nah, daripada awal lagi dapat wahyu daripada Allah kata Salman nak tengok ni. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menjatuhkan ridak ini dalam keadaan baju yang longgar, menampakkan di belakang Nabi ada tanda kenabian ataupun nubuah yang ada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Salman tengok, alhamdulillah, itulah tanda kenabian 1, 2 dan 3 telah terbukti, maka seketika itu juga Salman Al-Farisi telah masuk Islam, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan rentetan daripada beliau masuk Islam tuan-tuan, maka beliau masih lagi hamba, telah dibebaskan oleh Nabi dan juga para sahabat dengan sama-sama menanam sebanyak 3,000 pokok kurma. Ini sebagai satu daripada pertukaran ataupun pembayaran Salman Al-Farisi untuk dimerdekakan dengan 3,000 ditanam pokok kurma. Nabi sama-sama tanam, tidak ada satu pun pokok yang mati, semuanya naik subak belaka. Masya Allah, tabarakallah. Maka Salman Al-Farisi dengan itu telah merdeka tuan-tuan. Baik, itu kerja Salman Al-Farisi. Kemudian bila mai tahun kelima, tahun kelima hijrah, berlakunya peperangan yang cukup dahsyat, peperangan Ahzab ataupun nama lain peperangan Khandaq, peperangan Parit. Ketika itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, berlakunya pecah amanah di kalangan perjanjian antara ketua-ketua kabilah orang-orang Yahudi ini dengan Nabi di Madinah. Mereka dah pecah daripada perjanjian, tak ikut lagi perjanjian, dah pecah amanah. Maka mereka dah berpakat dengan ketua-ketua daripada orang kafir Quraisy di Mekah, dengan harapan orang kafir Quraisy di Mekah dengan pimpinan Abu Sufyan mai daripada sana. Di sini diketuai oleh golongan-golongan Yahudi akan mengucak-kacirkan pentadbiran Nabi di dalam Madinah. Yang di luar sana wak mai askar, yang dalam serang Nabi. Harapan mereka lepas ni Muhammad dan orang-orang Islam akan lenyap tu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan begitu Nabi dapat berita lebih kurang 24,000 tak silap saya tentera. Tentera kafir Quraisy ini mai dengan penuh begitu dahsyat sekali dengan bala tentera. Maka ketika itu orang Islam keadaan yang cukup resah gelisah. Nah, dalam keadaan macam tu Salman Al-Farisi keluar mai bagi satu idea yang cukup hebat. Salman keluar mai bagi idea apa? Wahai Rasulullah, kami ketika mana di Parsi kalau berperang, kami akan gali parit supaya musuh tak boleh mai. Dalam sejarah direkodkan bahwasanya jarak keliling yang di
yang dikorek itu lebih kurang 5,000 meter ataupun ditukar menjadi 5 kilometer lah bahasa kita. Nah, kemudian dalam dia 7 kaki, lebar dia 9 meter, dalam dia 7 meter, maka luaslah tempat tersebut tuan-tuan, parit tersebut. Baik. Bila orang kafir Quraisy nak mai, tengok-tengok, takkan Muhammad dan tentera Muhammad dapat idea macam ni? Depa teringat ini mesti orang luar. Depa beringat bahawa sebenarnya ada seorang sahabat Nabi daripada Parsi, maka inilah idea daripada Salman Al-Farisi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Peperangan tersebut tak boleh, orang kafir tak boleh serang kerana halangan daripada parit tersebut. Mereka berkemah di sana beberapa lama sehinggalah sampai takdir Allah Subhanahu wa taala bawa mai satu taufan yang kuat, sampai tahap Abu Sufyan arahkan semua tenteranya berunduk, maka Islam menang tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Salman, jasa beliau sangat besar kepada Islam. Baik, Salman Al-Farisi ini dalam hadis ini tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Abu Darda. Abu Darda pun kalau nak cerita panjang ni, mukadimah saja noh. Panjang sangat ni. Baik, Abu Darda kita ambil pendek saja. Ia merupakan seorang sahabat yang sangat wara', sangat zuhud dan seorang ahli falsafah. Kata-kata beliau sangat hebat. Pernah satu ketika tuan-tuan, para sahabat ada yang mengeji satu perbuatan jahat seseorang. Nah, tiba-tiba lalunya Abu Darda. Kata Abu Darda, Adakah kamu tak mau tolong orang yang telah jatuh lubang? Maksud dia, dia tu dah kena dah buat benda jahat, tiba-tiba kita duk kutuk lagi. Kata Abu Darda, hampa tak mau tolong ke orang yang dah jatuh lubang ni? Maksudnya kita sepatutnya kena tolong dia, bukan duk hina dia, bukan duk kutuk dia. Lalu para sahabat yang lain kata kepada dia, wahai Abu Darda, adakah kamu redha dengan perbuatan jahat? Kata Abu Darda, aku tak redha perbuatan jahat dia, aku tak suka. Tetapi selepas dia bertaubat, dia tetap saudaraku. Ini antara kata-kata yang hebat yang keluar daripada mulut Abu Darda. Baik, tuan-tuan mati Allah, Salman Al-Farisi ini dia sangat rapat dengan Abu Darda. Satu hari Salman Al-Farisi pergi ziarah rumah Abu Darda. Oleh kerana rapat dah, bini Abu Darda pun kenal baik dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi terpandang kepada Ummu Darda, terpandang kepada isteri Abu Darda, masih menutup aurat, tapi pakaian itu sangat daif, sangat lemah, sangat lekeh. Makna kata kita kata ni warak atau apa, zuhud sangat-sangat lah. Sampai tahap Allah, kita kata duduk di rumah, tuan-tuan faham lah kan keadaan duduk di rumah macam mana. Baik, lalu kata Salman, masya'nuki, apa pasal hang ni, apa yang jadi dengan hang ni? Maksudnya dia tengok tu teruk sangat sampai duduk di rumah ni tak bersiap langsung, mau kata bangkit daripada tidur, rambut macam tu, duduk berkemban macam tu, tapi tak berkemban lah tuan-tuan, maksudnya tak orat, tapi duduk keadaan yang cukup macam tu sampai ke tengah malam tu, macam tu keadaan dia. Lalu dia tanya dekat Ummu Darda, isteri pada Abu Darda, pasal apa kamu ni? Apa jawab isteri Abu Darda? Kata isteri Abu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. No, dia kata no, saudara hang no, kawan hang no, Abu Darda, dia bukan hajat dengan bab-bab dunia ni. Macam tu. Maksudnya dia tak pandanglah bab dunia ni. Tak kira lah pakaian, asal boleh pakai sudah. Ada orang itu kan? Banyak orang macam tu. Dia anggap, dia kata zuhudnya dia tu, pakailah baju 10 ton dulu pun tak apa, sampai baju kalau kata bulu roma tu tebal, keluar habis bulu roma dah jujur sebab nipis sangat baju. Turun warna habis, daripada warna biru dia turun tak tahu warna apa, jadi jernih warna putih. Nah, bulu dada banyak terkeluar habis nampak, pasal apa? Terlalu nipis. Maka isteri dia kata, "No, kawan hang Abu Darda no, dia kan mau bab-bab dunia ni." Nah, dalam keadaan ketika itu Abu Darda sana'a lahu ta'aman, tengah duk siap makanan kat dia. Maknanya dia dengar perbualan tu. Bila siap makanan, faqala lahu, Abu Darda kata kat Salman, "Kul." Makan, dia tak makan. Dia buat main makanan, dia kata makan.
Fa inni saim. Tak apa, makan-makan. Aku puasa hari ni. Puasa sunat. Nah. Tadi bini dalam keadaan yang sangat teruk. Nah, dalam keadaan yang sangat kita kata lekeh sangatlah. Nah. Lepas tu bila dia buat makanan, Mu'mai, Abu Darda buat makanan, dia kata kat Salman, makan-makan. Tapi aku puasa. Minta maaf hari ni aku puasa. Ha, makanlah. Tengok tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Salman? Ma ana biakilin. Aku takkan makan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Kalaulah saudara kita mai daripada jauh, mai ziarah kita, kita puasa sunat. Disunatkan kita membuka puasa tersebut semata-mata meraikan tetamu kita. Nah, kita puasa. Kalau puasa sunat maka kita bukalah. Kalau puasa wajib tak bolehlah. Nah, maka kalau puasa sunat kita buka meraikan tamu. Dalam hal ni Abu Darda puasa sunat. Dia kata makan-makan aku puasa. Kata Salman, tak boleh, aku tak mau makan. Hatta ta'kul, sehinggalah hang makan. Fa'akala, barulah makan. Maka Salman pun Abu Darda tak ada pilihan lain, dia terpaksa buka puasa dia, makan sama-sama. Fa'akala, depa pun bakal makan. Tayyib. Falamma kana lailu. Bila mai waktu malam. Tadi sianglah cerita puasa waktu sianglah. Ni mai malam pula. Maknanya malam tersebut Salman tidur di rumah Abu Darda. Bila mai waktu malam, zahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu. Bila mai waktu malam lepas waktu Isya, mai tengah malam mulalah bersiap sedia Abu Darda nak mulakan qiyamul lail. Nak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba terjaganya Salman. Salman kata apa? Nah, nam tidur, pi tidur be. Dia main rumah Abu Darda, dia tengok Abu Darda nak bangkit sembahyang ni tengah-tengah malam nak mula ke sembahyang. Dia kata, "Abu Darda, pi tidur." Pi tidur. Nah. Fanama. Abu Darda pun tak ada pilihan lain, kena tidur pening kepala macam ni, dia kata, kena tidur. Dia pun pi tidur. Summa zahaba yaqumu faqala lahu nam. Tengok-tengok dia duk perhati, tengok Salman ni macam dah nyenyak dah tidur, dia pun bangkit pelan-pelan nak pi sembahyang. Terjaga pula dah Salman, dia kata, "Hei, pi tidur. Nam, tidur." Tak leh buat apa agak. Tuan-tuan perhati tengok. Pi Ramli mungkin tiru dari sini. Peniaga bujang lapuk nak pi jumpa dengan anak tu rumah. Kan? Buat belaka tidur. Belakon tidur apa semua. Nah, seorang bangkit, "Hei, pi mana?" Macam-macam lah. Delok kisah tak reti. Ustaz Kazim pandai lah jenis tu. Nah, tak apalah. Tapi idea saya tu, masya Allah, hadis Nabi. Nah, yang berlaku antara para sahabat. Diriwayatkan dalam ni. Baik. Tiba-tiba dia pun nak bangun. Tengok Salman kata, "Eh, tidur, tidur." Dia pun tidur lah. Tidur, tidur, tidur sampai terlajak. Falamma kana akhiru laili. Sampai hujung-hujung nak masuk subuh dah. Waktu sok kita ni. Kita kata pukul 5 lah. Nah, 4:45, pukul 5 macam tu. Sampai ketika itu, baru Salman kata dekat dia, "Kumil an." Dia kata, "Abu Darda, ha, bangkit-bangkit lah ni, kita nak semayang." Fasalla ya jami'an. Depa pun semayang sama-sama. Nah, tengok tuan-tuan mati Allah SWT. Waktu tu baru Salman kata, "Jom kita bangkit, kita bakal semayang sama-sama." Maknanya waktu yang paling afdal untuk kita semayang ni tuan-tuan, waktu yang kita bersahur tu. Nah, pukul 4:30 sampai subuh. Itu antara waktu yang afdal yang ditunjukkan dalam hadis ni. Salman kata bangun. Baik. Nak tak afdal tak afdal, betul tak betul, apa yang Salman buat, sagi di hujung hadis kita tahu. Baik. Selepas daripada selesai semua daripada ibadat semayang subuh apa semua, Salman bagi tazkirah. Bukan Abu Darda bagi tazkirah, Salman bagi tazkirah. Apa tazkirah ataupun kata-kata kepada Abu Darda? Faqala lahu Salman. Salman pun kata dekat Abu Darda, "Inna rabbika alaika haqqan." Abu Darda, sesungguhnya nah, kamu ada hak untuk beribadat pada Tuhan kamu. Maksudnya elok dah tu, bangkit waktu malam, hak kamu bagi pada Tuhan kamu.
Wa inna li nafsika alaika haqqan. Pada diri kamu pun ada hak dia. Wa li ahlika alaika haqqan. Keluarga kamu. Mungkin masuk di sini lebih tepat adalah bini kamu. Isteri kamu pun ada hak untuk patut yang kamu bagi kat dia. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berilah hak itu ikut hak yang sepatutnya kamu bagi. Kena bagi belakang. Dekat Allah alhamdulillah kamu bagi hak. Dekat diri kamu kena bagi hak juga. Dekat isteri kamu kena bagi hak juga. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk esok saja lepas dengar tazkirah daripada Salman ni, Abu Darda terus pergi jumpa dengan Nabi. Fadhakara zalika lahu. Dia pun cerita apa yang berlaku, dialog antara dia dengan Salman pada malam semalam dan juga pada siang hari kemarin masa dia puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Sadaqa Salman." Benar apa yang Salman kata. Ini jawapan ni tuan-tuan. Jadi apa yang boleh kita faham daripada hadis ni? Setiap daripada apa yang disebut ini ada hak. Yang pertama, hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita kena tunaikan. Sebagai seorang hamba Allah, waktu yang kita kena tunaikan kewajipan itu semestinya dan kewajipan kita. Apa dia? Menunaikan solat 5 waktu. Kemudian, perkara-perkara yang wajib yang lain, maka tambahlah sunat sesuaikan waktu dia, iaitu bila, kalau boleh, waktu yang paling afdal ketika waktu sahur itu tuan-tuan, berdasarkan hadis ni. Baik. Kemudian pada diri kita dalam hadis ni pun ada hak. Jangan sampai kita sembahyang, jangan sampai kita puasa boleh menyebabkan kemudaratan yang ada pada diri kita. Puasa sampai kata kuih kering. Kita kata puasa mata nak dekatkan diri pada Allah, kita puasa-puasa sampai masuk wad. Ini salah tuan-tuan mati Allah SWT. Sebab diri kita ada hak. Baik. Kemudian pada ahli kamu ada hak. Pada isteri kita, jangan kita ibadat sampai tak mau pergi tidur dengan dia. Tak boleh tuan-tuan mati Allah. Nah, tak kira lah umur 60 ke, tak kira lah umur 70. Tuan-tuan, Masya Allah mukadimah masuk isya bila. Tak apalah, hadis juga. Nah. Ini umur 60, umur 70. Alah tak apalah. Hang tidur dalam bilik seorang. Sembang pun hang dah. Hang tidur dalam bilik seorang lah. Aku nak tidur depan sofa ni. Tengok-tengok dah main WhatsApp. Allah, 60, 70. Main WhatsApp lagi tuan-tuan. Nah, bagi hak. Kemudian tuan-tuan, bagi hak pada anak-anak kita. Nah, jangan kita ni sampai kata tak ketahuan pula tuan-tuan. Sebagai seorang bapa kita kena ingat. Anak kita ada kawan di sekolah. Dia dah balik cerita saja dekat mak dia. Mak, kawan cik seronok lah. Mereka cuti-cuti, abah mereka bawa pergi melancong. Pergi Langkawi lah. Pergi Cameron Highlands lah. Pergi Pulau Sayak lah. Kita tak nak pergi mana pun. Oh. Oh. Nak keluar makan dekat makbul pun ayah tak bagi. Allah berat. Tak pernah bawa pun. Tak boleh tuan-tuan. Sekali-sekala bagi hak pada anak-anak kita. Tuan-tuan, saya pergi ceramah tu tempat. Nah. Ada seorang kawan saya mengadu masalah lah di sekolah. Dia cikgu disiplin. Dia pening pala dia kata. Dia kata apa? Dia selalu tangkap satu budak main lewat. Budak ni tahun ni nak ambil periksa. Dia tangkap satu budak main lewat setiap hari. Sampai dia kata penat dah. Alasan sama. Tuan-tuan, apa alasan ya? Cikgu ni, minta maaf cakap, cikgu bukan Islam. Kebetulan saya pergi ceramah, jumpa dia. Dia kawan lama saya, jumpa dia di sekolah tu. Dia cerita. Malu juga kita dengar. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila saya tangkap dia ustaz, dia kata apa? Saya tak boleh main awal. Pasal apa? Pasal ayah saya wirid lama. Lepas subuh, dia wirid sampai pukul 8. Kadang-kadang 7.45 sehari pun main hantar anak. Anak sampai pukul 8, pukul 8.30. Paling awal pukul 7.50. Orang masuk kelas belajar dah. Cikgu disiplin hari-hari tangkap dia. Tuan-tuan, ni kita kena faham hak dan keutamaan. Jangan kita salah faham, kata kita wirid itu bagus, tapi kita lupa no, menghantar anak bagi pendidikan dekat anak. Itu satu kewajipan kita. Hak mana kita kena utamakan? Semestinya kita bagi ilmu pada anak kita dengan cara kita hantar lebih sekolah. Hak tu lebih utama. Wirid boleh tak? Boleh. Adakah kita lupa bahawasanya wirid itu bukan hanya kita duduk diam saja kita wirid?
dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita bawa motor, bawa kereta, semua sekali pilih-pilih. Bahkan kita faham itu tanggungjawab kita dengan memberikan pendidikan pada anak itu satu ibadat tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena ingat, nah, setiap daripada apa yang ada hak, kita wajib memberikan hak kepadanya. Hatta kepada haiwan, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Dengan haiwan kita belah ayam ke, kita belah itik, kita kurung dia, haram tak bagi makan. Mana boleh? Sebagai tuan pada binatang tersebut, kena jaga bagi elok, kena bagi makan. Sebab itu tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, hadis ni kita nampak simple tapi pengajaran dia besar. Setiap daripada kita ada hak dan kita kena bagi hak itu. Hak Allah Subhanahu wa taala jangan diusik. Dalam masa yang sama kita tidak ganggu hak anak kita, hak isteri kita dan juga hak diri kita. Kita perlu rehat, kita perlu tidur, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu bermasyarakat. Kita perlu bermasyarakat tuan-tuan. Itu hak yang perlu kita bagi. Kita ada berjiran. Kita perlu bagi hak pada jiran kita. Maka kalau kita nak bincang tajuk ini luahlah tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dekat itu, kita tengok kitab kita tuan-tuan. Nah. Tak apa, pukul 9 kita habislah insya-Allah. 9 lebih-lebih. Lama tak main ni. Mukadimah panjang. Ha? Kita sampai pada hadis yang ke-37 daripada matan Arba'in Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang kita akan baca ni tuan-tuan, satu hadis kudusi. Kita akan tengok sikit hadis kudusi. Mungkin kita tak sempat nak masuk ulasan daripada hadis, tapi kita nak tengok hadis kudusi. Biar kita kenal yang kita dah sebut hadis kudusi sebelum ni hadis apa. Kita nak tengok sikit perbezaan dia dengan Quran, nah. Mungkin di sana martabat-martabat dia bagaimana. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbahu tabaraka wa taala qala innallaha kataba alhasanati wassayyiati thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. طيب. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ibnu Abbas atau namanya Abdullah bin Abbas. Daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Inilah kita kata hadis qudsi. Insya-Allah kita tengok, kita baca matan makna bagi habis, lepas itu kita urai insya-Allah. Katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian dia yakni Allah menjelaskan barang sesiapa yang bercita-cita melakukan kebaikan lalu tidak mengamalkannya. Kita nak buat baik, cita-cita ada, niat ada, tapi kita tak buat pun, tak sempat buat ke, tak jadi buat kan, malas ke apa ke, maka Allah Subhanahu wa taala menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang penuh. Jika dia bercita-cita untuk melakukan kebaikan. Baik, saya ulang lagi sekali tuan-tuan, ha? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian dia menjelaskan barang sesiapa yang bercita-cita untuk melakukan kebaikan lalu dia tidak mengamalkannya, maka Allah menulis di sisinya satu kebaikan yang penuh. Jika dia bercita-cita untuk melakukan kebaikan
kemudian dia tidak mengamalkannya, maka baginya 10 kebaikan dan digandakan sehingga, kemudian dia mengamalkannya, maka baginya 10 kebaikan dan akan digandakan menjadi 700 kali ganda. Maksudnya, dia niat satu benda dia nak buat baik, tiba-tiba dia boleh buat. Contoh kita kata malam ni insya-Allah kalau tak boleh bangun malam pun selepas daripada waktu Isyak aku nak semayang witir paling kurang satu rakaat pun jadi dah. Alhamdulillah selepas dia semayang Isyak, lepas tu dia semayang sunat lepas Isyak, lepas tu dia mampu juga buat satu rakaat daripada semayang witir. Tadi dia pasang niat awal-awal dah. Alhamdulillah dia boleh buat. Hak inilah yang disebut dalam hadis ini, bila dia boleh buat kebaikan akan digandakan sampai 10 kebaikan hatta sampai pada 700. Paling kurang 10 dan akan digandakan sampai 700 kebaikan. Baik. Berkali ganda bahkan sehingga tidak terhitung, bukan setakat stop setakat 700 ya. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dengan luahnya rahmat Allah, Allah boleh bagi terus lagi, lebih banyak daripada 700 lagi, bukan stop setakat tu saja. Seolah-olah Allah tak mampu dah nak bagi lebih. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ghaniyun. Allah Maha Kaya. Maka Allah boleh bagi lebih daripada tu ganjaran pada kita. Itu orang yang niat dan dia boleh buat. Alhamdulillah. Baik. Barang sesiapa yang bercita-cita pula mahu melakukan keburukan. Oh, dia niat tu nak buat benda jahat lah. Keluar sehari ni aku ingat nak curi slipper tadi, aku tengok cantik sangat lambang Adidas. Aku ada agak nah Abibas. Aku tengok tu kasut lebih kurang lah. Aku nak ambil hak brand simple punya, hak yang original lah. Nah, filter rapat takat dia tu, aku nak keluar awal sikit. Dia akan pesan. Selut-selut lah gelap-gelap tak rupa nampak ni, balik-balik rumah lah awal kasut aku tukar je nama. Baik. Dia duk angan-angan nak buat benda tak elok lah. Masjid main tak? Main juga. Sambil semayang, sambil sapu kasut. Baik, tak apalah. Nah, dia ada niat nak buat benda buruk. Tetapi tidak jadi. Nak pi buat tengok-tengok, doktor keluar. Hei, buat apa? Tiba dia kenal dengan doktor, anak murid doktor kata, Allah tak jadi, pi buat salam. Sarut kasut dia juga. Oh, Allah, potong lime dia doktor. Tak jadi nak ambil. Boleh tak jadi nak ambil? Masya Allah. Kita tengok. Nak buat jahat ni tapi tak jadi. Niat nak buat dah. Maka Allah menulis baginya satu kebaikan yang penuh. Ya Allah. Allah tulis pahala bagi dia satu kebaikan yang penuh. Masya Allah. Dan jika dia bercita-cita untuk melakukan keburukan. Nak buat niat macam kita ambil contoh yang samalah. Nak buat nak ambil kasut tadi. Dan dia boleh melakukannya. Maka Allah menulis baginya satu keburukan. Satu saja kejahatan, keburukan yang Allah tulis. Kalau sekali dia buat dosa. Buat baik tadi 10 kali digandakan sampai 700, bahkan lebih daripada itu. Masya Allah, tengok betapa luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, tuan-tuan mati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz ini dalam kedua-dua kitab. Baik, ini saya kena terang sikit. Walaupun dia agak tinggi sikit. Pasal apa dia sebut macam ni? Hadis yang ada dalam kitab Al-Bukhari, hadis yang ada dalam Muslim, kadang-kadang dibawa dengan matan ataupun dengan perkataan yang sama. Dua-dua. Dalam hadis Bukhari pun sebut sama, dalam Muslim pun sebut sama. Maka hadis itu dinamakan kedua-duanya membawa matan yang sama. Tapi kadang-kadang dalam Al-Bukhari, hadis itu ada sikit di hujungnya penambahan ataupun ditambah ataupun dikurang. Maka hak ni sebab tu dikata rawahu Bukhari. Dalam Muslim ada tapi matan dia ataupun perkataan dia lari sikit, lain sikit. Hak tu rawahu Muslim pula. Baik, tuan-tuan, kalaulah kita ni rajinlah, rajin nak jadikan dia sebagai satu koleksi, boleh saja. Ada satu kitab dalam khazanah Islam ini, nama dia Al-Lu'lu wal Marjan. Lu'lu wal Marjan menghimpunkan di antara dua hadis yang masyhur ini, satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sebuah kitab. Nama dia Lu'lu wal Marjan. Baik. Saya tak pasti sama ada terjemah dah ada, tapi bahasa Arabnya memang ada. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ni nama dia hadis Qudsi.
Hadis kursi ini ada tiga nama. Tiga nama tuan-tuan. Yang pertama yang kita sebut tadi hadis kudusi. Apa maksud kudusi? Kudusi, kudus ini maksudnya bersih, suci. Macam kita kata Baitul Maqdis, rumah yang suci. Al-Qudus yang maha suci. Maksud hadis kursi adalah hadis yang suci murni. Nama lain hadis Rabbani. Hadis kursi juga, tapi ada nama nombor dua dia. Kadang-kadang disebut oleh para ulama sebagai hadis Rabbani. Kemudian yang ketiga namanya hadis Ilahi. Ketiga-tiga ni adalah jenis hadis yang sama. Jenis hadis yang sama. Baik. Apa beza ustaz di antara hadis Nabi dengan hadis kursi? Mudah kita faham. Hadis Nabi makna dan juga lafaz ataupun ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada Nabi, ucapan pun keluar daripada mulut yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis nabawi, hadis Nabi. Hadis kursi makna daripada Allah yang Nabi fahami dengan cara bentuk wahyunya sama ada melalui ilham atau mimpi Nabi ataupun melalui perantaraan Jibril, kemudian Nabi terjemahkan dalam bentuk lafaz ataupun sebutan yang keluar daripada mulut Nabi. Itu nama dia hadis kudusi. Adakah dia sama dengan Quran? Tak. Dia tak sama dengan Quran, tuan-tuan. Tetapi Al-Quran, hadis kudusi, hadis nabawi, ketiga-tiga ini semuanya wahyu. Semua wahyu. Jangan kita kata hadis Nabi bukan wahyu. Tidak, hadis Nabi juga wahyu. Jadi Nabi pun wahyu. Hadis kudusi, wahyu. Al-Quran memang telah dah wahyu. Apa bukti dia? Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Maksudnya Nabi kita SAW tidak akan cakap ikut hawa nafsu. Apa yang Nabi cakap semuanya wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Baik. Jadi kita kena tahu hadis kursi ini beza dengan Quran. Kita ambil sikit beza hadis kursi dengan Quran. Maaf tuan-tuan, pengajian kita malam ni agak apa nama rumit sikit sebab kita nak tahu perbezaan macam kita mengaji di kuliah pula. Tak apa, tak ada masalah insya-Allah. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat pada lafaz dan makna berlainan dengan hadis kursi. Baik, kita tengok indahnya Al-Quran, mukjizat, kehebatan ada pada Quran iaitu pada lafaz dia. Bacaan Quran kita tengok tuan-tuan. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata sajak. Nah, ritma di belakang dia itu sama. Kalau A bunyi A, A, A semua. Kalau I, E, E bunyi E belakang. Quran jauh lebih hebat daripada itu. Contoh kita tengok surah yang pendek, surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, di hujung huruf dal. Allahu samad, dal. Lam yalid wa lam yulad, dal. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dal. Itu adalah mukjizat pada lafaz ataupun surah yang selalu kita suka dengar pada hari Jumaat waktu subuh, surah Ad-Dahri ataupun surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Semua ro-ro di belakang. Indah tuan-tuan. Nah, pada lafaz, pada makna pun masya-Allah tabarakallah. Nah, Al-Quran ni satu mukjizat. Maknanya indah. Bahkan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada makna yang boleh kita fahami cara zahir. Ada makna yang boleh kita tak boleh fahami cara zahir tapi dia di sebalik, dia panggil mafhum mukhalafah. Ada makna yang datang dengan bentuk persoalan. Allah tanya kita dalam bentuk perbandingan. Nah,
Contohnya, Allah tanya kita, adakah sama orang yang buta dan orang yang celak? Maksud buta di situ bukan maksud orang yang buta pada mata. Bukan, dan celak itu bukan celak pada mata. Maksudnya, orang yang buta adalah orang yang tidak nampak hidayah Allah, tak mau cari hidayah Allah. Dan orang yang celak adalah orang yang nampak dan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Yang kedua, sah sembahyang dengan membaca Al-Quran, manakala tidak sah membaca Al-Quran dengan hadis kursi. Oh, kita nak tunjuk kata kemas malam tu, kita pergi jadi imam, Allahu Akbar, kita baca hadis kursi dalam matan arba'in, hadis 24 tu panjang. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharramun fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Oh, kemah. Ayat mana ni? Geng Hafiz pun cari tak jumpa. Ish, dia ni baca kat mana ni? Kah aku lupa ke apa? Rupa-rupanya dia baca hadis kursi. Lingkup habis semayang malam tu. Pasal apa? Pasal kemah punya tu imam. Tak boleh. Nah, sebab dia tak sampai pada taraf Al-Quran, maka Al-Quran boleh dibaca dalam sembahyang. Baik, tak boleh baca hadis kursi yang kita i'tiqad menggantikan Quran, tak boleh. Tak sah sembahyang tersebut. Siapa-siapa yang ingkar pada Quran, hukumnya kafir. Berlainan bagi orang yang mengingkari hadis kursi, hukumnya fasik. Hukumnya fasik. Tapi tengok martabat. Nah, kalau martabat hadis tu maudhu', tak apa, tak ada masalah. Memang kita tak boleh percaya. Eh, hadis maudhu' apa pula dah ustaz? Apa ni kepala kita? Hadis maudhu' apa dia tuan-tuan? Hadis maudhu' adalah hadis yang palsu. Hadis yang direka-reka oleh orang yang tidak bertanggungjawab, kemudian depa sandarkan hadis tersebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu nama dia hadis palsu, hadis maudhu'. Sebab jadi hadis maudhu', hadis palsu ni, kata para ulama, berlaku hadis ataupun zaman berlakunya hadis ni paling kemuncaknya bermula apabila berlakunya ada dua golongan. Satu golongan yang pro kepada Sayyidina Ali dan satu lagi golongan yang pro kepada apa? Uthman bin Affan dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu banyak sekali golongan-golongan yang kita kata sebagai Syiah ini, mereka buat hadis-hadis palsu. Cipta hadis-hadis palsu memburukkan golongan apa nama Uthman bin Affan dan mengangkat martabat golongan ahli-ahli bait ini. Banyak tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sebab. Sebab yang kedua, bagi golongan-golongan yang suka mengampu kepada raja. Hak ni nak melebihkan dia punya apa nama tokoh-tokoh dia. Terutamanya raja ataupun pemerintah atau gubernur atau ketua-ketua mereka, mereka akan ciptakan hadis yang boleh menyatakan ketua mereka ni hebat daripada orang lain, orang ni hebat daripada orang lain, orang ni hebat gini-gini sebagainya. Nah, ataupun nak menjatuhkan satu-satu geng. Sama ke? Antara hadis yang ada dalam lipatan hadis-hadis yang muhung ni, hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu ni, antaranya apa dia? Mereka menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dalam bahasa Parsi. Oh, ni ada hadis ni. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala jadi lega daripada marah, hilang marah dah. Nah, jadi relax balik. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dalam bahasa Arab. Hak ni golongan-golongan yang benci pada geng Parsi. Tiba-tiba golongan Parsi, dia golongan bila dengar ni, Parsi dia cipta balik. Dia cipta balik lawan hadis. Dia kata Nabi pernah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala marah, Allah akan berfirman dalam bahasa Arab. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala reda daripada marah, Allah akan berfirman dalam bahasa Parsi. Lingkup habis tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nak memuliakan satu, nak menjatuhkan satu kaum. Lagi, mungkin juga berlaku kepada orang yang nak bagi laku perniagaan dia.
Antaranya hadis yang palsu disebut dalam kitab hadis, antaranya Al-Mawdu'an Al-Kubra Imam Al-Jawzi. Di sana disebut hadis apa? Terung adalah makanan yang paling baik sekali. Mungkin dia tu jual terung, mungkin kawan-kawan dia jual terung, mungkin kampung dia golongan yang mengeluarkan buah terung. Subhanallah. Tuan-tuan, dulu masa kita duduk mengaji, kita ada apa nama tahun akhir tu, kita ada satu subjek, kita nak nilai hadis-hadis maudhu'. Kita pun beli kitab Maudhu'at Al-Kubra karangan Imam Al-Jawzi. Kita baca dengan dua tiga orang kawan, kita tergelak. Di Mesir tuan-tuan, ada satu sayur macam dengan sawi, pendek. Pendek. Dia betul-betul pahit. Macam kita kata akak seruntun nak, betul-betul pahit. Kita panggil sebagai gargil. Gargil ini mungkin bahasa standard dia panggil jarjil, tapi kita panggil gargil. Dia macam sawi tapi dia pendek aja. Kawan-kawan selalu boleh suruh bawa balik Malaysia tanam, tapi mungkin tak bersesuai dengan kita punya keadaan kot. Baik. Apa khasiat gargil? Dia kata gargil ni kalau orang muda tak nikah hari makan, tak tahulah, no? Panjat apa nama dinding. Tentu tak panjat dinding, dia duduk tak senang. Dia tengok nak darah Arab pun dia berkenan. Dia tengok sesah kita kat sana pun tipun balik. Mak tak lepi dah mak. Oh, kena nikah lah. Tak mahu saya sejuk pula. Dia kata, bagi orang nikah pula dia perangat orang tak nikah. Hampa kalau kena hak ni lah malam ni. Dandan nak balik, tak boleh baca kitab dah. Kena balik. Pasal apa? Pasal hang jamu gargi kat aku. Saja nak kena kawan. Rupa-rupanya bila kita selak kitab, benda tu ada. No? Ini semua hadis palsu tuan-tuan. Mati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu jangan kita rasa terpesona sangat bila kita hari ini dunia canggih. Tengok main internet ke, Facebook ke, WhatsApp ke, keluar main hadis tu. Ish, ini hadis ni kita pun post kat rata-rata kawan. Nampak macam tazkirah bagus saja. Kan? Hadis ni bagus. Tiba-tiba kita tak ketahuan pun. Nah, kita tak semak daripada orang yang lebih arif. Kita tak tengok pun hadis-hadis ini betul ke tak betul. Maka banyaknya berlaku hadis begini, kita boleh nilai dia menyalahi akal. Kebanyakannya begitu. Tuan-tuan, kembali kita. Baik. Tidak harus meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Manakala hadis kudusi harus meriwayatkan dia dengan makna. Ini antara adab kita baca Quran. Kita kena baca Quran. Tak boleh kita pergi baca Quran itu, kita terih mana? Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tak boleh. Kita kena baca dulu ya Quran. Kalau kita semayang lah. Hal luar semayang tu lain cerita. Tapi hadis kursi ini kalau kita nak baca, kita tengok matan dia panjang, macam kita nak ceramah ke apa ke, tengok panjang sangat, kita pun tak berapa pandai sebutan Arab, takut salah, kita terus baca makna, tidak ada masalah. Baik. Nah. Al-Quran seterusnya, Al-Quran tidak boleh disentuh bagi orang-orang yang tidak bersuci, yakni hadas besar. Orang ada haid, nifas, tak boleh sentuh Quran. Tak boleh. Tapi hadis kursi boleh sentuh. Nak baca hadis pun boleh. Baca Quran tak boleh. Itu bezanya, martabat Quran lebih tinggi daripada hadis Nabi. Baik, walaupun macam tu tuan-tuan, bila kita kata, oh tak apa hadis Nabi no, tak ada ada hadas pun tak apa. Janganlah kita beradab lah, kita kena adab dengan hadis Nabi SAW. Nah, jangan kita duduk dalam keadaan berjunuh pun kita baca hadis Nabi, ataupun kita tak tutup aurat kan. Selakkan sampai kat paha pun, nampak pusat kita, lubang pusat dalam, kita tak kisah baca hadis Nabi. Tak berapa beradab tuan-tuan. Tengok sahajalah sejarah-sejarah para ulama yang hebat, termasuk para sahabat baginda Nabi kita Sayyiduna Anas bin Malik. Orang yang mempelopor sebutan selepas daripada baca hadis au kama qal. Anas bin Malik ni orang yang alim dengan hadis Nabi, bahkan ikut Nabi, masya-Allah, di mana Nabi ada situ dia mengaji. Tetapi bila mana membacakan hadis Nabi, Sayyiduna Anas bin Malik tak pernah lupa letakkan apa? Au kama qal, seperti mana yang disebut oleh baginda. Kita pun tentu kena tirulah bagaimana para sahabat sangat hormat pada hadis Nabi. Imran bin Husain, seorang sahabat yang alim lebih dah hadis. Nah, beliau meninggal agak ujung sikit di kalangan para sahabat. Dalam keadaan yang sangat sakit dah. Nah, tak mampu nak bangun, duduk tidur saja.
Tetapi bila ada anak murid main nak mengaji hadis, beliau minta supaya beliau dibangunkan, bangkit, duduk. Anak murid kata, Tok Guru tak payahlah dah. Bolehlah kita baca tidur, maksudnya kesian dengan Tok Guru. Dia kata, patutkah aku membaca hadis Nabi dalam keadaan aku langsung tidak sopan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dia tuan-tuan, betapa tingginya mereka hormat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lagi, Imam Malik dengan hadis Nabi ni habis cerita. Nak bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi dulu. Termasuk Imam Bukhari, beliau sebut dalam mukadimah kitab Sahih Al-Bukhari dulu tuan-tuan, bahwasanya Imam Bukhari nak tulis hadis Nabi tu, beliau mandi setiap satu hadis, kemudian beliau sembahyang dua rakaat di mana? Di raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia Imam Bukhari. Sama juga dengan Imam Malik, Imam Daril Hijrah, beliau nak bacakan hadis-hadis baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mandi dulu. Bahkan di tempat pengajian hadis beliau, beliau akan wangi-wangikan tempat tersebut semata-mata memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab hukum, maka kalau kata nak dibezakan hadis kursi dengan Al-Quran, maka boleh. Kalau dalam keadaan hadas pun boleh sentuh, tapi tak berapa digalakkan sebagai adab kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran diberi pahala, diberi 10 pahala kebaikan, manakala ganjaran membaca hadis qudsi tidak sampai pada tahap tersebut. Kita tahu Nabi sebut bahawasanya Nabi tidak kata satu huruf itu alif lam mim, bal alifun harfun walamu harfun wa mimu harfun. Nabi kata bukan alif lam mim, itu bukan satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi tiga huruf lah. Setiap satu huruf, maka Nabi kata akan mendapat 10 kebaikan, hadis yang sahih. Tapi kita baca hadis tak sampailah ganjaran kepada tahap tersebut. Itu kelebihan Quran berbanding dengan hadis kursi. Baik. Tidak sah pada pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menjual Al-Quran, tetapi boleh saja menjual hadis kursi. Tapi jual Quran dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, tapi ada ulama kata makruh. Sebab itu tuan-tuan, siapa-siapa yang pergi umrah atau pergi haji, terutamanya kerajaan Arab Saudi akan bagi satu naskah Al-Quran sebagai hadiah. Kerana bagi mereka tidak boleh menjual Al-Quran berdasarkan satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dah tahu dah perbezaan antara Al-Quran dan hadis kursi. Pada malam ni kita hanya cerita tentang hadis kursi, dan hadis ni hadis kursi, insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan melihat sikit sebanyak pengajaran yang boleh kita kutip daripada hadis ini. Hadis ini sebenarnya satu daripada pemangkin semangat kita nak buat amal ibadat. Satu daripada sebagai motivasi untuk kita nak teruskan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama inilah menunjukkan betapa besarnya rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita tamatkan kuliah kita tuan-tuan mati Allah, kita ingat satu perkara saja. Kita letakkan satu niat pada malam ni, apakah kebaikan yang boleh kita buat? Kita letakkan azam dan niat atau cita-cita tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis tadi, telah ada ganjaran. Tiba-tiba kita tak mampu nak buat, maka dah dapat dah pahala. Tapi kalau kita boleh buat, insya-Allah pahala tersebut digandakan sehingga 700, bahkan lebih daripada itu berdasarkan Allah, pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan kita duk makan modal dengan niat saja. Sagi niat malam ni nak bagi tahajud, tak jadi ya. Dapat dah pahala, jadi ya pahala niat. Esok pula nak bagi tahajud, tak jadi.
Dapat dah pahala niat dua dah. Hampa langsung tak niat tak dapat. Tak mau macam tu. Tak cukup dengan kita duk makan subsidi niat saja tuan-tuan. Nah, baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya mengajak diri saya supaya masa yang ada kita sama-sama beramal, jangan tunggu esok hari. Nah, buatlah amalan setakat kemampuan kita, jangan bertangguh sampai esok hari kerana kita tak tahu adakah sampai masa kada kita nak jumpa dengan esok hari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan berguna kepada kami dan rezekikanlah kepada kami kefahaman yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai umat kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat baginda, dan jadikanlah kami manusia yang cinta kepada baginda, dan jadikanlah kami manusia yang cinta kepada ahli keluarga baginda, dan jadikanlah kami juga sebagai manusia yang sentiasa berpegang teguh dan cinta kepada para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.